Oke cuy, kita akan menyaksikan pertandingan grand final antara geng Kapak Basreng melawan dari RRQ Mika. Oke, good luck buat kedua tim ya guys ya. Poin kemenangan utama antara RRQ Mika melawan GPX. Di sini kita melihat Livi, ya dia pakai itu guys ya. Loyi ya. Dari Nikma Galaxy ke Wah, kalau dikasih Franco sih agak bahaya juga guys sebenarnya guys. Track record dari Mailand yes. Ini dia yang retrinya bukan kaleng-kaleng. Iya, Mailand emang GG guys retrinya guys ya. Oke, di sini dari GPX Basreng ya, Rafuni Valentina guys. Itu benar-benar cukup on point. Yap, dalam under kondisi pun. Dalam under kondisi pun dan mungkin secara tidak langsung ini Valentina Tal Franco ya. Oke, Cincau. Enggak kena. Jungler tipikal jungler yang bukan jungler assassin. Tapi dia junglernya tuh jungler tank atau jungler fighter. Dari seorang masih main santuy guys, is funny. Itu dia. Ini ya mantan ketemu mantan sih guys ya. Soalnya Livi dulu juga EVOS, Funi juga EVOS guys. Gila sih ya. LW. LW terkenal dengan Pofeusnya sih guys. Power itu mah. Iya geprek. Wih pas banget. GG ya guys ya. Halai banget guys gue guys. Standby on position kali ini mereka akan mencoba untuk bersama-sama perang di arah Tartor. Oke, turtle yang pertama guys. Tangan dari GPX Basreng, flicker yang digunakan oleh seorang Tal berhasil membuat arah kimika harusnya tidak terlalu ketar-ketir karena tiba-tiba ada blow di hati dikeluarkan nantinya. Oke, tapi di sini kita lihat sudah ada pertarungan manja di area Tartar. Nah, di mana di sini Giyogoi juga sudah Tartar guys di sana guys. Wih, Giyogoi. Oke. Tapi di sisi lain juga Mailand masih bisa selamat, masih bisa menyingkir dari keberadaan member-member dari tim Alan. Nah, Mailand yang dapat guys, Zui yang harus tumbang ya. Oke, sih lelepin kan. Ada Tartar yang juga sudah langsung dihasilkan, difiniskan. Dihasilkan. Oke, Mailand berusaha mencuri guys di sana guys. Bahkan akan coba diambil kali ini lihat dari parfum Pop. Nah, dapat berhasilkah dan ternyata nampaknya berhasil diamankan oleh seorang Mailand. Oh, Mailand. Mailand. Ya, yang karena tadi kita bilang ya. Mailand perhitungan retrinya cukup bagus dan dia juga untuk pergerakan dia sebagai jungler juga cukup bagus, tapi balik lagi Zwei juga nggak bisa di sini. Cincau biasanya pakai Melisa guys, cuma ya kalau dia itu preman Gotland lah guys ya, bisa dibilang guys Cincau guys. Tapi balik lagi di sisi lain tapi sekarang Melisanya dipakai Ashe ya, dari jungler ke Gotland itu sudah mulai berusaha untuk oke hati-hati nggak ada orang. Ini lihat dengan adanya teleportasi yang dimiliki dari seorang Livi. Teleportasi yang kelihatan ya guys ya. Untuk berpindah tempat loh kalau gua pakai itu biasanya. Itu gua coba untuk ngecek posisi. Betul. Oke, tal apakah akan narik guys dia guys ke sana guys. Mak jebret. Wis, tipis sih. Tipis. Kali ini membuat Cincau harus mendapatkan flicker yang sangat mahal. Pergerakan yang tidak terduga dilakukan oleh GPX Basreng. Kerugian agak cukup mahal. Loh, lelepin kan? Ditukar dengan tidak seberapa dari pelatihan yang mereka. Lelepin kan ya, mambu. Sepertinya di area mid lane sudah ada kepadatan penduduk kembali yang dimana. Wih, kena guys. Nah, lo digigit. Oke, Livi. Nah, kena cucuk ya. Tiga orang dari tim langsung dicucuk aja guys. Langsung tumbangkan begitu aja nggak bisa berbuat banyak juga dan dari Zwei pun lebih memilih untuk mengamankan diri daripada dua orang yang tapi. Oke. Ada Tal melihat posisi dari Giyogoi. Bahkan di sisi sebaliknya Giyogoi ini benar-benar berhasil melakukan sedikit decoy. Giyogoi akan menjadi satu buah orang yang akan dimakan. I'm Offender telah dikeluarkan. S gagal dengan satu buah. Waduh, LW. Dari LW. Nah, Tal. Nice banget mainan dapat. Weh. Wah, gila Funi. Weh, tarik lagi guys. Wih. Weh, lelepin kan. Yakin gak mati guys. Wah, Cincau yang dapat guys, gila. Satu tuker empat guys ya. First maniac kita fokus terhadap seorang Lele Pika, tapi di sana Cincau melakukan free hit 5 point kill. Sangat mahal. Lu ini kok match MVP Funi. Ops. Ini agak sedikit replay ya. Iya. Oh. Oke. Ini dia. Iya. Replaynya yang tadi ya. Yang ya mungkin error guys ya tadi guys. Lagi Cincau juga sudah langsung menghancurkan turret yang dimiliki oleh tim RRQ Mecha di area top lane. Oke. Ini benar-benar mahal banget sih posisinya.
Nah, ini buat replay-nya ya, guys ya. Ini replay-nya Del. Yep, ini perebutan ya, pertama tadi ya. Nah, habis digigit terus ditarik, guys. Kita tahu sendiri sudah mendapatkan turtle, tapi ada satu member yang tertumbang begitu saja, yaitu Gwei-nya sendiri. Terus balik lagi dari sisi bottom lane, yang dimana di sini sudah ada LW dan juga okay, Funi yang mencoba untuk mengharas berana dari Gyogoi. Iya, di copy lagi, guys ya, dari ultinya Gyogoi. Menggunakan IMU-nya untuk mencuri I'm Offended yang dimiliki oleh Gyogoi. Dan di sini dari kedua tim bermain secara rapi, kalau aku lihat bermain secara ini rapi, mainnya sama-sama di GH ya, guys ya. Harusnya sih dari segi komunikasi aman banget, guys, mestinya. Tapi di sini kita berpindah ke, tapi biasa terkam dalam koneksinya aja sih terkadang gitu. Dari tim RRQ Mecha mencoba gak kena menjalankan minionnya di area mid lane untuk merusuh-rusuh keberadaan dari tim GPX Basel. Oke, teleportasi ke bawah. Enak, tapi di sini kita lihat langsung saja. Oke. Dari diversionnya mengarah ke area bottom lane sudah ada 4 orang sekali. Eh, dapat. Oke, digigit. Wah, di all in, guys. Wah, langsung is dead. Oh, is Funi. Gak lihat Funi. Bisa berbuat banyak, langsung ditumbangkan. Iya. Masalah yang diambil itu Zwei. Dia adalah yang memiliki durability paling kuat. Oke, turtle yang ketiga. Bahkan lihat Cincau langsung menggunakan langsung buat flicker, guys. Nah, combo kakak adik, cuy. Cincau di sana. Sudah bakal standby dengan tangan yang sudah menyala dengan HP. Wes kena. Wah. Livi. Wah, langsung mati, guys. Gila, Funi. Oke, satu kali hit. Harus hilang. Oh, alamak. Salah. Iya. Salah memukul. Memilih memukul ke arah satu bocanggo. Iya. Harusnya itu akan mendapatkan double kill. Dan ini memberikan keuntungan juga untuk Gyogoi, masih bisa bernafas lega, masih bisa balik ke base-nya terlebih dahulu meregen kembali HP yang dia miliki. Tapi balik lagi, ini dia, dari Lele Pin Cancun benar-benar yang istilahnya kayak gesit banget pergerakannya. Tapi dari arah Funi dan juga seorang LW, ini benar-benar mereka stay together dan fokus banget dari lane ke lane gitu. Yes. Dan sudah ada 4 orang, 3 orang juga dari sisi RRQ Mecha. Kebaratan pun itu terjadi tal kembali ke arah siapa tal. Yang dimana dari sisi GPX Basel. Harusnya Luoyi-nya sih yang diincar ya. Soalnya Luoyi itu burst damage-nya ngeri banget, guys. Di sini para pasukan dari RRQ Mecha mereka benar-benar dikandangin. Nah, itu loh. Benar-benar dihajar abis-abisan. Dan bahkan kalau bisa kita bilang juga, ini tidak ada kesempatan untuk S untuk farming seperti di game-game sebelumnya. Dan bahkan Cincau telah memiliki keuntungan dengan ada satu level, harusnya satu nih setelah satu wave ini. Hampir dua yang bertahan lama, tapi S tahu nampaknya di depan sana ada Funi standby on position. Oke, Funi sedang ngindik-ngindik dia di sana ya. Sama dengan Cincau masih berbeda satu level kali ini. Ya, masih bermain secara pasif, tapi di sisi lain juga Gyogoi dominan ice-nya. Oke, Alwe. Juga sudah langsung menit 8 dari kill-nya 8 banding 1, cuy. Gila ya. Yang tumbang cuma si Tal tadi ya. Dan Livi enggak bisa berbuat banyak juga, lebih memilih untuk menjaga posisinya. Oke. Nah, kalau kita lihat di arah batu ini akan coba ditumbangkan Funi, datang buat ngambil ultinya doang ya. Wis, gak kena, guys. Iron Hook yang nampaknya okelah Lord yang pertama. Iron Hook peringatan. Roar. Untuk mengagetkan dan menakutkan para pasukan dari RRQ Mecha. Yap, dan ini dia langsung ya rotasi 4 orang sekaligus yang dilakukan oleh tim GPX Basel mencoba untuk menginvasi keberadaan dari Lord yang pertama ini yang sudah mulai di eksekusi oleh Mylane sendiri tanpa adanya gangguan. Nice banget Mylane dari tim RRQ Mecha dan menjadi Lord yang free. Percuma, guys. Jadi set ya. Tal, hati-hati. Tapi Zui nampaknya masih berhasil mendapatkan satu buah orange buff. Tapi di arah bottom lane distancing yang dilakukan. Talnya masih berusaha mencuri, guys. Nah, set. Iya, pengennya seperti itu ya, pengennya. Yang sangat aman sih, masih diamankan Zui, guys. Kali ini sangat penting untuk bisa mengamankan satu orange buff yang hampir. Oke, Livi akan kemana, guys? Oh, ke sana ya. Oke, ditarik, guys, di sana. Waduh, tapi Cincau-nya mati. Iya, Livi.
Livi tidak ada follow up TMS terpaksa tidak versus 5 ini bukan hal yang baik. Melihat ada para pasukan RNG mereka masih memaksakan lebih. Mereka masih mau lebih. Mereka masih mau dapetin point kill yang sangat banyak. Sedangkan Wolf bergerak dengan sangat bebas secara bottom lane. Tal. Eh, flicker. Kita lihat. Waduh, udah sih. Pasrah sih guys, geprek. Alah pasrah. Iya. Livi benar-benar bebas di arah belakang. Dengan semburan mautnya Livi. Minum dulu guys. GPX Basrang, sepertinya sudah mulai bisa di obrak-abrik ya. Agak ngeri ya. Karena adanya bokongan demi bokongan dari Livi menggunakan dispersion-nya. Dan ini memberikan keuntungan yang cukup signifikan juga untuk tim RR Chimika sendiri. Dan ini juga menjadi nafas lega juga untuk RR. Iya sih, 4 banding 8 guys ya. Oh iya, Lele Pingkan. Dan balik lagi, Lele Pingkan. Cepet banget ya. Saja mencoba mengharas keberadaan dari Lord yang di arah bottom lane sendirian. Dan masih bisa diamankan untuk base map. Gila dispersion dan juga rotation yang Livi ini bisa dibilang masih on point. Iya, dan sakit banget loh. Dan sakit banget. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, tadi itu Lord giveaway. Yap. Tidak terlalu berarti untuk para pasukan dari GPX Basrang. Ya, tapi giveaway dari hero ini berarti banget. Jadi buaran kalian langsung aja ikutin giveaway-nya. Dengan caranya gampang banget. Buka postingan di IG, Revival TV, dan ikuti step-stepnya. Dan kalian berhak mendapatkan... Oke guys ya, di sini dari itemnya kalian bisa lihat ya. Ada Athena, ada Guardian, sama Immortal guys yang udah dibeli sama Martis dan ya. Kita langsung memasuki area game kembali. Dari Franco di sini udah ngaman dominan sama Radiant guys ya. Itu mungkin OTW Immortal dulu lah ya. Oke, dari S-nya dia S Golden Staff sama Corruption Set guys. Cukup jauh juga gitu kan. Dan mereka juga punya Livi. 30 detik lagi menuju Lord yang kedua. Yang pastinya udah level 2 juga. Waktu atau buang-buang HP untuk istilahnya kayak menjadikan pancingan untuk dari tim member-membernya GPX Basrang keluar dari imbusnya. Tapi mereka udah mulai harus aware sih kalau misalnya ada di version itu karena benar-benar cincau. 12 itu sangat sakit, bahkan cincau tadi shutdown itu terjadi di atas karena ada di version benar-benar membuat surprise attack. Yep. Karena rotasi Lele Pinkan bisa dilakukan oleh arah Kimika mau berlima sendiri berdua. Atau bahkan ada cuma kiting saja. Yep. Ini benar-benar main bokong tuh Isril. Ini benar-benar iya main belakang Isril emang. Dan bahkan kalau bukan hanya itu aja. Casternya agak unik ya main bokong gitu. Permainan final yang mungkin akan iya. Untuk malam ini. Ya, dan ini dia Lord yang kedua yang sudah juga sudah mulai terpapar. Ini pokoknya hati-hati cuma sama Livi sih guys. Harusnya Livi dibantai dulu lah ya, Lowey-nya ya. Sendirian, ini bakalan ngeri banget kalau misalnya sampai Zwei keculik. RR Chimika gak akan punya... Retri, tapi balik lagi dari sisinya RR Chimika mereka masih punya Livi. Oke, Livi. Ini masih agak jauh. Iya, Mylan. Untuk kalau misalnya mau di warin di lower. Mereka masih mau kiting sih, tapi kalau bisa aku bilang dari lane ini pes mereka kalah di rapat temen. Yep. 38.000 baring 34.000 guys dari duitnya guys. Tapi di sana kelihatannya iya sih. Cicau enggak boleh keluar. Konsil. Lihat ada konsil telah terjadi. Enggak ada orang. Di depan sana. Sama Livi udah di sana, guys. Lu LW. Wah. Terbang. Oke, langsung flicker. Terbang lagi. Waduh. Livinya mati, guys. S-nya mati. Wah, gila. Nah, gila Gio, guys. Yang tidak ada kali ini masih dibahas dengan gila, guys. Kalau ada kaja, mungkin itu beda kasusnya. Bukan begitu. Wow. Yang tadi aku benar-benar imba seperti elo ya guys ya. Elway mengeluarkan demonic course-nya itu on time banget. Oh, gila, dan akhirnya harusnya tadi dia yang ketemu. Oh berarti Povoyos itu juga bisa jadi counter-nya Loi ya guys ya. Gak kena. Jadi ketika keluar. Triggernya nyala. Jadi ketika triggernya nyala, kita lihat di sana. Tapi kalau siapa namanya LW tadi gak punya flicker juga mungkin agak lain juga ya. Mungkin. Seorang part memory pun harus dikeluarkan. Mau gak mau lagi-lagi momentumnya tadi jadi pegang arah Kimika. Kali ini berbalik kembali di tangan oleh kembali. GPX. Ya, lagi dan lagi mau enggak mau. Arah tengahnya tinggal satu doang ya. Base yang mereka tinggal base start doang, guys. Tapi di sisi lain juga ada Tal yang mencoba untuk menginformasikan teman-temannya. Dan ini benar-benar menurut aku dari sisi GPX Basrang, manajemennya bagus banget. 3 lane sekaligus jalan. Dan di area top lane, Lord juga sudah langsung memasuki area base turret yang dimiliki oleh tim Mylan fokus, guys. Di sisi lain juga ada Mylan di
sana yang gak mempedulikan rally pingkan sama sekali. Fokus aja ke area base turret. Dia gak peduli apapun yang terjadi karena Superman yang masih bergerak harusnya di arah tengah. Dan ini akan menjadi sebuah kesempatan. Tadi saja kesia tal. Yes, betul sekali. Apakah Superman masih bergerak? Mendapat ini ya, gak kan? Ada hooknya sedikit gagal. Oke, taruh atas, tumbang. Taruh bawah, tumbang. Tinggal taruh tengah doang, guys. Mahal dia. Yap, objektivitas yang dimiliki oleh Maylin itu benar-benar bagus banget menurut aku. Yang dimana dia benar-benar gak terlalu nafsu untuk mem-pick off member-member dari ROG mereka. Tapi dia tuh fokusnya tuh hanya ke base turret dan turret aja yang dimiliki oleh ini BTW turretnya GPX. Tapi balik lagi dari turretnya cuma satu doang, guys. Mereka lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu, mereset kembali strategi yang mereka miliki. Sedangkan dari ROG Mika mau gak mau mereka harus meng-clear minion-minion dari kirimannya GPX Basrek di area pekarangan rumah nenek, yang di mana di sini masih belum bisa bergerak banyak juga dari tim ROG Mika. Bisanya ya cuma diam ya. Menunggu keberadaan maju salah mundur apalagi. Dari tim GPX iya gak ada orang tal tiatital cincau. Keuntungan yang cukup signifikan juga untuk ROG Mika untuk membalikan keadaan. Tapi balik lagi dari tal dan juga cincau, posisinya juga sudah diketahui ROG Mika lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Karena kalau sampai immortality udah diamankan oleh Zui, push itu aja di area yang sama, ini akan membahayakan sekali untuk tim GPS Baxter sendiri. Oke, okay, Ice-nya udah beli si Albert ya. Yang ketiga, bukan si Albert loh guys ya. Area land up down kurang dari 30 detik dan ini menjadi penentuan. Akankah ROG Mika bisa membalikan keadaan atau justru malah kontrol dari game yang pertama. Asli video guys, Zui lelepinkan ya. 5 pemain berada di si areanya ya. Kenapa? Itu berbahaya. Lihat enggak tadi ketika Cincau pertama kali shutdown di arah top lane. Di mana? Cincau 712 guys, gila areanya. Mendapatkan posisi. Selalu ya Cincau itu ya. Iya. Sebebas ini ya, sebebas angin-angin udara yang ada di sini. Ya. Sendirian, tidak terkapung. Dan dia harus menggunakan flicker, bukan begitu Adel. Oke, demo lagi. Hey, Zui. Tapi di sini juga Lordnya juga sudah mulai di-trigger oleh Maylin di sana. Iya. Tapi Funi. Dari Archimika gak tinggal diam gitu aja juga sudah langsung melawas Popon. Tapi di selain ada Livi di sana. Langsung mencoba mencicil-cicil keberadaan dari Funi tapi balik lagi di situ. Masih men-trigger. Belum ada pergerakan yang pasti dari kedua tim, OG. Oke, belum. Itu belum mau team fight karena apa? Lordnya masih seperempat. Lordnya masih, wah udah di-reset aja ya. Karena damage-nya sakit kan? Betul. Damage-nya benar-benar menusuk sekali kalau dia menusuk udah banget. Kalau dia udah mulai ke setengah, yep, itu pasti kan damage dari arah kimika akan masuk dan oke, okay, ini balik dulu, guys. Udah bukan S. Yeah. Memang S ini ada menjadi salah satu deal damage critical yang dibutuhkan, tapi kalau enggak boleh diremehin. Bahkan aku sih Livi, S tuh enggak bakal bisa free hit kalau enggak ada Livi. Jadi sekarang jangan di ini loh, spelein. Ya kalau misalnya Tal mau ngambil, dia harus ngambilnya Livi. Oke, kita lihat saja guys. Kalau dia ambil S sekalipun, dia gigit S dan dia pakai apa namanya. Oh itu Livi lagi mencoba strategi baru guys ya. Nah. Dan di penjelas makanya bisa nge-counter kan sekarang. Betul. Jadi kalau dia keluarkan itu untuk S itu agak cukup mahal. Tapi lihat Zwei. Terlalu jauh. Duh, lelepin kan. Diam-diam dapetin tarot atas guys ya. Ada seorang lelepin kan yang fokus di area top lane mencoba menggunakan turret yang dimiliki oleh tim GPX Basrek sendiri. Alright, tarikannya tidak berhasil, tidak ada terdeteksi. Oke, ada Tal di sana. Livi, Little Wonder harusnya coba diamankan oleh seorang Funi sih terlebih dahulu. Okay. Dan bahkan ternyata Zwei yang berhasil mengamankannya. Udah seperempat hilang, ini tandanya udah mulai genderang perang. Iya, tapi di-reset lagi sih. Karena kan udah standby, dan ketika reset tandanya lampu merah kembali. Iya. Gak mau sampai greedy juga. Wah, Lord jadi evolve guys ya. Oke sih. Yang dimiliki. Dan ini dia, Lordnya sudah ter-evolve. OG, yang dimana ini? Iya, konsil. Gak ada orang. Siapapun yang mendapatkan Lordnya, tapi di sini kita lihat konsil. Iya, iya. Untuk aja Fune tadi udah balik duluan ya guys ya. Kimika ke arah GPX Basrek. Karena dari sisi GPX Basrek sendiri, hanya Maylin yang terlihat. Oke. Yes, bahkan kita lihat juga ini pasif momen yang benar-benar tarik. Ini si Adura Etri dipertaruhkan guys ya. Gare mau nabrak dan Zui akan lebih pede. Kenapa? Lihat, Livinya udah terdeteksi. Livi terbuka posisi. Lelepin kan? Ini cukup berbahaya.
berbahaya. Iya, funny. Lulu Melen, SC mati guys. Duh. Wah, gila, Livy mati. Wah, gila sih. Gebret. Wah, mati juga. Nah. Wah, gila, kaget sih itu guys. Gila. Udah sih guys. Wah, langsung split pers aja guys. Gila, Melen aja dapat. Iya, tapi Lelebin kan. Zui. Zui-nya nah mati juga guys. Lelebin kan. Iya, dikejar aja sama Milan guys. Oke, langsung oke, nah. Gege pakai guys ya. Instan sekali istilahnya kayak Lord yang ketiga ini tidak berfungsi dengan baik. Keren sih guys ya, tol tadi. Seneng banget ya. Oke guys, kita next ke game yang kedua guys ya. Bye bye.